kita ada di rumahnya Putih, kita pengen ngerusung masak-masakan. Let's go. Hari ini kita mau masak apa? Aku pengen bikin fusilli carbonara. Wow, kayak apa tuh ya? Gitu deh. Nanti Putih juga bakalan bikin. Assalamualaikum. Ya ampun, kita tiga gadis berhijab. Kita tiga gadis. Gadis kan. Soalnya lagi ke meja. Jadi kita sekarang mau main masak-masakan. Terakhir kita masak-masakan yang bikin samyang ya. Iya, terus itu enggak masak kan. Anggap aja itu udah masak. Terus kita sekarang mau masak yang beneran. Beneran ya. Tadi udah diceritain belum? Apa tuh? Gosong. Oh iya, oh, iya. Sebelumnya kita udah bikin tapi gosong puff pastry gitu. Cuma dua kali nge-bake terus gosong, terus sekarang mau nyoba lagi. Jadi akan ada tiga chef. Yang dua chef asli, yang satu chef main-main. Saya chef abal-abal. Ini kebetulan A chef. Ya udah, yuk kita ikuti gimana kegiatan kita masak-masaknya. Oke, masak-masaknya dulu. Di sini aku pakai kokil ini. Bisa diganti fusilli atau yang lainnya boleh lah. Oke. Pokoknya ini kira-kira kalau misalnya di gelas Starbucks seberapa? Wah, banyak. Satu gelas aja, karena kan kita cuma berdua. Bumbunya garam, pasti dong. Ada garlic powder di sini. Ada lada hitam bubuk, bisa dipakai lada hitam, lada yang biasa. Di sini aku pakai Maggi penyedap, bisa diganti Royco dan lain-lainnya. Nah, di sini aku pakai smoked beef, bisa diganti sosis, bisa diganti yang lainnya. Sekarang kita mau potong smoked beef-nya. Kita terserah mau potong dagu atau mau potong persegi panjang atau segitiga juga boleh kalau kerajinan. Mendingan barengan bu potong. Oh iya, maaf ya, saya abal-abal jadi saya nggak tahu. Chef, tapi dulu aja ya. Ya ini begini bentukannya. Ini sebagai pengental krimnya. Agak berkata-kata lagi.
enak banget. Krim cheese-nya juga. Wah, gila ini enak banget. Jadi udah jadi, kita aduk dulu ya. Biar mozzarella-nya meleleh juga. Kita cobain dulu. Artinya apa? Enak, enak banget pokoknya. Ini top markotop lah. Oke, okay. Bye-bye.